Hello Earth, welcome back with me and this Sabre Mini Cooper R56 and we are the Earth. Ceritanya kenapa nih bisa tiba-tiba ada seonggok Mini Cooper nih. Jadi gue ceritain dulu, ini sekalian opening videonya, jadi kalian boleh langsung nonton begini ceritanya. Jadi hari sebelumnya ceritanya seperti itu guys, dan sekarang kita sudah melakukan eksekusi seperti pembongkaran bumper-bumper standarnya guys. Nah, kalau kalian lihat sendiri, ini yang kita dapatkan jika membeli paket Sabre Mini Cooper R56. Yang pertama yaitu full bumper depan ya, ini barang pertama nih. Dan tentunya guys, ditambah lagi orangnya tuh nggak mau tanggung-tanggung, pengen ngebikin mobil ini nih jadi kayak full red alias full color di warnanya, alias over fendernya juga gue cetakin nih guys. Ini over fender gue cetakin sendiri dan nanti akan kita catkan sewarna body. Jadi Mini Cooper itu jadi kelihatan clean banget dan gue yakin banget hasilnya itu bakal amazing banget. Dan selanjutnya partnya yaitu side skirt guys. Ini side skirt udah termasuk sepasang juga kiri dan kanan. Tentunya kalau dibilang soal model guys, ini bisa dibilang modelnya adalah perkawinan antara Sabre dengan JCW-nya Mini Cooper. Dan part terakhir yang akan didapatkan yaitu full bumper belakang yang kita lagi kerjakan di belakang tuh. Jadi kita lagi proses fitting ada di belakang. Tampilannya akan seperti apa gue bakal bocorin di next vlognya sampai dengan finish guys. Dan kalau kalian mau lihat sedikit, gue bakal sedikitnya review modifikasi yang sudah tertempel nih guys di mobil ini. Yang menurut gue tuh ini, wah amazing banget sih, rapi banget mobilnya dan gue doyan banget nih ngeliat mobil gaya-gaya mitis seperti ini. Oke, langsung aja dari wilayah belakang gue langsung bahas. Pertama, ini lampunya yang udah UK Jack Union Flag. Jadi ini udah diganti kayak Mini Cooper yang paling baru, udah kayak F56 guys. Jadi ini kalau dinyalain sih keren banget. Mungkin nanti gue akan tunjukin ketika present mobil lagi finishnya sekalian. Tapi buat tampilan di awal pembukaan vlog ini, kalian bisa lihat ini udah ganti guys, Union Jack punya flagnya Mini Cooper, ciri khas Mini Cooper. Dan lanjutnya yaitu masalah velg dan kaki-kaki. Kalau kalian bisa lihat, ini velg menggunakan fork race T37. Idaman anak bangsa Indonesia nih. Jadi udah pokoknya identik banget Euro JDM gayanya seperti ini guys. Ditambah dengan ban Hankook Ventus guys. Ini R54 gue baru jujur nih, gue lihat langsung live kembangnya seperti ini dan membikin tarikan mitinya tuh, wah amazing banget sih guys. Ini keren banget. Kenapa gue bisa bilang keren? Karena kembangnya juga kelihatan agresif banget guys. Kalian bisa lihat nih, kembang semi slick tapi wah keren sih. Gue no comment, yang jelas ini pemilihan kaki-kakinya top banget dan gue udah suka banget guys. Lanjut ke depan, kalian bisa lihat ini adalah salah satu yang unik dan menarik dan colorway-nya pun mantap banget, yaitu BBK guys. Ini udah menggunakan AP Racing guys, ini 6 pot jadi gede, ditambah TE itu udah wah amazing banget. Dan gue demen banget nih fitment seperti ini. Dan ketemunya kemarin kalau menggunakan fender standar itu adalah rata nih, bannya tuh mitinya tuh ketemu banget guys tampilannya. Dan ditambah lagi kalau gue lihat di sini ada apa nih, ini kalau nggak salah pakai JCW juga atau nggak Geomic ya guys ya, gue nggak terlalu apal merek luar sih. Tapi yang jelas air scoop-nya juga ini udah diganti alunannya karbon guys, dan spion pun juga sudah karbon. Nah, nanti kedepannya tampilannya seperti apa mungkin ada di next vlog. Pengerjaan-pengerjaan dan introduction aja yang ada di video ini memberitahukan bahwa kita menggunakan apa nih, body kit Sabre ya, terhadap Mini Cooper orderan dari Bandung 1 ini. Oke. Wah, Sabre nih.
baju Saber nih. Oke guys, buat kalian juga nih gue promo sedikit. Kalian bisa dapatkan kaos Saber. Follow aja Instagramnya @earth.industry. Dan tentunya juga kalian bisa dapatkan via Shopee dan Tokopedia guys. Bukalapak juga ada. Jadi TikTok Shop pun juga kita sudah aktif. Kalian bisa dapetin di semua platform digital kita. Tentu limited edition dong. Kalian bisa dapetin semua. Semua kalian kalau suka merek Saber, kalian boleh aja langsung lihat. Dan seperti ini tampilannya guys. Ini keren banget sih menurut gue desainnya. Oke guys, jadi hari ini bocoran tentang proyekan kita segini dulu guys. Dan kalian bisa lihat di sini kita lagi ngerjain cukup banyak proyek guys. Makin rame dan makin penuh bengkel kita ini. Oke, pokoknya cuplikannya akan seperti apa. Mudah-mudahan tim media kuat dalam handheld si kameranya sendiri ya. Jadi ini rame banget. Mungkin today topik gue tentang Mini Cooper R56 Saber. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. Bye-bye.